Okey, assalamualaikum. Hari ni yang nak review satu sender mesin. Sender mesin bang beli kat Shopee. Harga dia murah je. Antara yang termurah lah. Sekejap ah, kita tengok harga dia dulu. Harga dia dalam RM95.44 sahaja. So kita tengok macam mana rupa dia dan okey tak okey dia punya produk kan, daripada Work Pro. Okey tak produk ni. Okey, kita tengok buka packaging pun okey dari Shopee. Kita balut. So, apa ada dalam ni? Okey, kita keluarkan. Benda paling utama mesin. Dapat serbuk dia. Dia kosong lah. So dia bagi kita punya kertas fasi dia lah. Dalam ni fasi dia dah bagi dia. Dia dah ada bagi ni sekali. Okay ni dia bagi kita. Dia bagi carbon dia. Ada dua. So, dia bagi dia punya kertas fasi. Ada berapa dia, banyak juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita masuk yang ke sekarang. 9 je lah dia. 9 keping lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keping dia bagi. Kita pasti dia. Apa lagi dalam ni? Work Pro punya... Oh, dia say thank you lah. Kad untuk thank you dekat kita. Oh, ni semua produk dia. Produk yang dia ada dalam ni. Semua produk yang Work Pro ada, dia showkan dalam ni. Oh, bukan Work Pro ni. Betul lah Work Pro. Semua ada dalam dia bagi. Okay. Okay. Ini manual dia. So kat sini Shopee bagi 15 hari pemulangan je. So harapnya okey lah, sebab harga dia pun murah, tak sampai RM195 je. Okey, kita cuba pasang. Tengok ada berfungsi tak. Ini bekas dia, bekas untuk habuk dia lah. Buka ni. Habuk kan masuk dalam ni je lah guys. Ada filter sekali. Filter sekali kat sini. So, kita bubur je kat sini. Tapi tak apalah, kita tak nak try. Belum try lagi lah. Kita just nak tengok fungsi ke tak fungsi jalan ni dengan baik. Dia tak ada bagi warranty. Dia just bagi warranty 15 hari je. Daripada hari yang kita terima tu lah. Kita try masukkan. Okey guys, kita tengok. Fungsi tak? Fungsi guys. Boleh. Laju juga guys. Oh, tapi dia boleh setting dia punya kelajuan ni. Kita try paling slow. Kelajuan ni kita boleh setting. Tengok. Tempat setting kelajuan dia. Kat sini ada, kita ada speed dia. Maximum speed dia 6. Kita ada maximum speed 6. Jadi kita cuba nombor 1. Kita try. Kita buka speed dia. Makin lama makin laju. Oh, paling laju, rasa ngeri pula dengar dia guys. Tapi okey lah, berfungsi lah. Tapi ketahanan dia kita tak tahu dah berapa lama kita boleh tahan. Tapi kita akan cubalah. Dah
dia nak letak dia punya ni. Kita just lekat je. Dia ada kat sini, dia ada velcro ni. Okey, kita letak kat sini. Ha, lekat je guys. Lepas tu kita on je lah. So kita tak tahu berapa lama dia punya ketahanan. Kalau ada pertanyaan pasal ni ataupun berapa lama dia berfungsi, dia boleh tahan, nanti Angah akan cuba update ataupun letak kat ruang komen dan akan cuba jawab lah kan. Kita tengok berapa lama yang dia boleh tahan, berapa tahun yang dia boleh tahan lah. Setakat ni benda baru, kita tak ada nak cakap. So sampai sini saja video kita. Jangan lupa subscribe, like and share. Kalau korang rasa nak beli benda ni, korang akan sediakan link dekat bahagian bawah, boleh klik. So jangan lupa subscribe, like and share. Okay, bye bye. Assalamualaikum.